Halo seluruh, masih bersama Ajago. Kali ini Ajago masih berada di Pangandaran, tepatnya di Pasir Putih Cagar Alam Pangandaran. Sebelum kalian menyaksikan video AA, yang belum subscribe ke channel Ajago, silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Pasir Putih ini berada di kawasan wisata Cagar Alam Pangandaran. Tapi kalian kalau jalan ke sini harap berhati-hati ya, karena karangnya tajam-tajam. Pasir Putih Cagar Alam ini merupakan destinasi wisata favorit bagi para pengunjung karena pasirnya yang bersih, putih, dan di sini ada kapal yang ditenggelamkan oleh Ibu Susi. Akses menuju Pasir Putih Cagar Alam ini kalian bisa lewat gerbang tiket atau lewat Pantai Pananjung dengan menggunakan perahu dengan berbayar Rp20.000 untuk sampai ke tempat ini. Ombaknya yang tenang dan pasirnya yang putih bersih ini merupakan daya tarik bagi para pengunjung untuk mengunjungi Pasir Putih Cagar Alam ini. Kalian udah kesini belum? Ayo gas buruan! Oke, demikian sedikit review dari Pasir Putih Cagar Alam Pangandaran ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika kalian menyukai video ini, silakan like, comment, and share. Dan jangan lupa selalu tersenyum, selalu bahagia. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.